keberadaan ruh dari anak tersebut dengan mengolah batin. Bapak di sini bisa masuk ke dalam alam yang menyandra ruh si anak kecil tersebut, yang mana di sini Bapak tidak tahu dibawa kemana, ke sebuah tempat yang gelap, gelap sekali, cuman terlihat cahaya dari dalam gua. Anak itu sedang berdiri pas di mulut gua. Dia tidak sendirian. Anak itu berdiri dengan tubuh yang lemah sekali, tetapi di bagian pundaknya ini ada yang menumpangi. Perawakannya mirip tuyul, tapi bedanya rambutnya panjang. Matanya itu menggambarkan kemarahan, menggambarkan kehausan, kelaparan, seakan-akan yang ingin memangsa siapa saja yang tengah didudukinya. Sosok yang kecil itu memegang kepala. Bagian kening, bagian belakang kepala ini dipegang seperti ini, dan mulut dari sosok yang menumpangi di bahunya itu sedang mengisap bagian ubun-ubun kepala dari si anak kecil tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan satu kisah kiriman dari sahabat misteri, yang mana akan menceritakan pengalaman seorang anak dukun. Menarik sekali, karena apa yang diceritakan di kisah kiriman ini ya seperti yang saya telah lalui ya, karena ya basicnya bapak saya kan memang dukun dan saya anak dukun. Nah, ini kisah menceritakan pengalaman anak dukun, yang mana beliau di sini tergerak hatinya untuk menuliskan cerita, mengirimkan pengalamannya, karena sering menonton video sebuah kisah misteri yang saya ceritakan yang ada kaitannya sama bapak. Ketika bapak tengah mengobati orang yang datang minta tolong, kejadian-kejadian itu mengingatkan beliau kejadian di masa lampau. Kejadian di mana almarhum ayah beliau masih hidup. Jadi kisah ini akan saya bawakan untuk sahabat semua. Inti dari kisah yang dibagikan ini akan menceritakan pengalaman misterinya. Ketika dia membantu bapaknya, mengantarkan bapaknya mengobati seseorang, di sini dia melihat sendiri dengan mata kepalanya proses terjadinya tumbal. Seseorang yang akan meninggal atau mati karena perjanjian tumbal. Jadi, bagaimana kisah misteri satu ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini ditulis oleh sahabat misteri yang ada di Pati, yang bernama Mas Sudirman. Latar waktu kejadian ini sudah cukup lama terjadi. Sekarang di tahun 2022. Mas Sudirman ini usianya sudah kepala 4. Yang mana kejadian ini dialami oleh Mas Sudirman, ini usianya masih muda sekali. Usia 18-19 tahun. Jadi sudah cukup lama kejadian ini terjadi. Yang mana di usia Mas Sudirman 18-19 tahun ini, almarhum ayahnya masih hidup walaupun usianya sudah lumayan umur lah. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, Mas Sudirman, yang mana profesi dari ayah andanya ini berprofesi sebagai seorang praktisi pengobatan alternatif. Di sini saya katakan sajalah sebagai dukun. Dukun dalam arti kata bukan dukun santet atau dukun untuk menyakitin orang, enggak. Tapi
Ayanda dari Mas Sudirman ini memiliki kemampuan yang dititipkan oleh Allah SWT bisa menyembuhkan penyakit non medis. Nah, selain ya menangani orang-orang yang mengeluhkan penyakit-penyakit non medis, ayah dari Mas Sudirman ini juga bisa kalau ada yang kesleo, kalau ada yang patah tulang, itu bisa datang minta bantuan. Dan sudah banyak warga-warga kampung setempat, bahkan sampai ke sebelah kampung lah, tetangga kampung, datang berobat dengan keluhan tangan patah, terkelis, terkilir. Ini alhamdulillah, ini bisa disembuhkan oleh Ayanda dari Mas Sudirman. Sebenarnya kalau mau diceritakan pengalaman misteri yang dilalui Mas Sudirman ketika nemenin atau nganterin ayahandanya mengobati orang-orang yang terkena penyakit non medis, kesambet, ya, disantet, dan segala macam, ini banyak sekali kejadian misteri yang dialami Mas Sudirman ketika bersama ayahandanya. Tapi kalau diceritain semua panjang sekali dan banyak sekali. Mas Sudirman di sini hanya ingin fokus menceritakan satu kejadian yang tak bisa beliau lupakan sampai hari ini. Ketika pada suatu hari ayanda dari Mas Sudirman ini diminta untuk mengobati seorang anak yang masih bocah sekali, palingan usianya sekitar 12 tahun lah. Nah, kejadian inilah yang akan diceritakan Mas Sudirman, yang mana bocah ini sudah ditargetkan menjadi tumbal dan sudah waktunya tumbal ini akan diambil oleh sosok gaib yang bernaung di tubuhnya. Ini Mas Sudirman melihat sendiri proses bagaimana makhluk gaib itu menduduki atau ada di tubuh si anak kecil ini dan mencoba untuk menarik ruh atau mengambil nyawa dari si anak kecil ini. Mengerikan dan sekaligus menyedihkan sekali. Inilah yang ingin dibagikan Mas Sudirman di cerita ini. Kejadian ini bermula ketika ada seseorang yang datang ke rumah Mas Sudirman. Sepasang suami istri dengan wajah yang panik ini datang menemui ayanda dari Mas Sudirman, yang mana pada saat itu Mas Sudirman juga ada di rumah. Masuklah sepasang suami istri ini, duduk, dipersilakan duduk, langsunglah mengutarakan niat tujuannya datang ke rumah Mas Sudirman ini, menemui ayanda dari Mas Sudirman. Sang suami mengatakan, "Di sini maaf ya Mbak, kedatangan kami ke sini mungkin mengganggu jam istirahat dari Mbak. Tapi di sini kami datang dengan penuh harapan. Kami mau minta tolong dengan Mbak. Tolong Mbak, anak kami sakit. Sakitnya itu sudah hampir 1 bulan yang lalu. Sudah banyak tabib, sudah banyak Mbak orang-orang yang bisa melihat untuk menolong menyembuhkan penyakit anak kami. Tapi mereka semua angkat tangan. Mereka tidak ada yang sanggup. Bahkan sekarang kondisi anak saya ini sudah sangat memprihatinkan sekali. Tolong Mbak, tolong. Besar harapan kami datang ke sini minta tolong sama si Mbak." Ayanda dari Mas Sudirman di sini cuma diam, ya, mendengarkan penjelasan, menceritakan penyakit dari si anak ini, sampai di mana sang istri di sini turut berbicara meminta tolong kepada ayanda dari Mas Sudirman. "Mbak, kami sudah tahu dari orang-orang. Kami juga datang ke sini diberi tunjuk sama saudara kami yang pernah anaknya diobatin sama si Mbak. Kami berharap sekali, ya mungkin inilah jalan terakhir kami, Mbak, untuk menyelamatkan nyawa anak kami. Tolong, Mbak, tolong." Barulah di sini ayanda dari Mas Sudirman ini berbicara, karena sudah mendengar penjelasan permohonan yang sangat mendalam sekali dari sepasang suami istri ini. Ayanda dari Mas Sudirman mengatakan, "Sebelumnya saya minta maaf sama Bapak sama Ibu. Kalau kedatangan kalian ke sini memohon meminta kesembuhan dari anak kalian, saya tidak dapat memberikan kesembuhan sama sekali tidak. Tapi kalau kedatangan kalian ke sini untuk berikhtiar, mencoba untuk berusaha mengobati penyakit anak kalian, insya Allah saya akan membantu karena sudah kewajiban saya. Tapi ingat ya, bukan saya yang memberikan kesembuhan, hanya yang satu, Allah Subhanahu Taala. Apa yang saya miliki sekarang, yang kalian dengar dari orang-orang
itu semata-mata bukan kemampuan saya, tapi atas izin dari Allah. Nah, jadi setelah diberikan penjelasan bahwa segala sesuatu itu tidak ada kaitannya dengan bapaknya si Mas Sudirman ini, itu semua kaitannya sama Allah, minta sama Allah, tapi dengan cara, dengan ikhtiar yo, minta pertolongan orang-orang yang mengerti di bidang-bidangnya. Mereka pun akhirnya di sini berkemas, bapaknya si Mas Sudirman ini menyiapkan segala sesuatunya. Mas Sudirman di sini seperti biasa, le, kene, bantuin, siapin apa yang perlu bapak bawa, masukin ke dalam tas. Yuk, kita penuhi hajat dari bapak ibu ini. Singkat cerita di sini, mereka pun pada siang hari itu pergilah ya, ke rumah orang yang punya hajat, sepasang suami istri yang anaknya sakit ini tadi. Sesampainya di sana, memang Mas Sudirman di sini melihat seorang anak yang berusia 12 tahun tengah terkulai lemas sekali di atas tempat tidurnya. Di sekitaran tempat tidurnya di sini banyak kendi-kendi yang mungkin itu dari orang-orang yang membantu ya, dukun-dukun yang pernah bantu. Syarat-syarat itu banyak sekali, ada kelapa, ada pisang segala macam. Ya, ini semua syarat-syarat lah, syariat-syariat untuk menyembuhkan si anak ini. Ketika ayah dari Mas Sudirman masuk ke dalam, barang-barang semua itu minta dikosongkan. Tuh, yang ada di dekat tempat tidur, yang di meja, tolong dikosongkan. Ya, dikosongkan semua, semuanya sudah beres, barulah di sini. Ayahanda dari Mas Sudirman masuk, Mas Sudirman ngintil terus nih di belakangnya. Kedua orang tua dari bocah itu juga masuk. Ya, mereka berempat, berlima sama anak yang sakit masuk. Ayahanda dari Mas Sudirman di sini cuma memperhatikan saja, enggak ngomong apa-apa, cuma melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lama, menung lama si anak ini ya dalam keadaan tertidur lah. Tapi dari raut wajahnya itu seperti kasihan sekali. Enggak bisa kita pungkiri lah, kalau anak kecil itu kalau lagi tidur, ya, itu wajahnya menggambarkan kebahagiaan. Polos banget lah. Bolehlah dites, lihat kalau anak kecil lagi tidur, wajahnya polos sekali, tapi tidak untuk wajah anak yang sakit ini. Seperti wajahnya itu menahan kesakitan dan ketakutan yang sangat mengerikan sekali. Ayah dari Mas Sudirman ini cuma memperhatikan, tidak ada yang berani ngomong, dan beliau berdiri mengajak orang yang ada di dalam untuk keluar. Yuk, dah yuk kita keluar, biarin aja anakmu istirahat tidur, biarin dah. Kita ngobrol di luar. Cuma itu yang dikatakan ayah dari Mas Sudirman. Otomatis di sini Mas Sudirman ngikut ngintil. Mereka ngobrol lah di ruang tamu. Ketika obrolan di ruang tamu lah, baru di sini ayahanda dari Mas Sudirman ini menjelaskan kepada kedua orang tua si bocah ini bahwa kalau kalian ingin menanyakan apa yang terjadi sama anak kalian, hari ini saya tidak bisa menjawab. Intinya seperti ini. Kedatangan saya ke sini tulus dari hati saya, memang ingin membantu anak kalian yang sakit sesuai dari permintaan atau hajat kalian tadi. Saya sekarang sudah datang, berarti saya sudah menunaikan apa yang kalian inginkan. Hajat dari kalian sudah terpenuhi. Jadi kalau untuk tahu apa yang mengganggu, apa yang terjadi sama anak kalian, saya minta waktu, insya Allah besok malam saya akan datang ke sini lagi membawa apa-apa saja yang sepatutnya saya bawa untuk memulai pengobatan membantu anak kalian. Kedua orang tua dari si bocah ini ya udah dibilang jangan nanya penyakitnya apa, tapi di sini dia masih melontarkan pertanyaan. Maaf, Mbah. Menurut orang-orang yang sudah datang mengobati anak saya, katanya anak saya ini sekarang tengah diganggu oleh sosok makhluk gaib. Makhluk gaib itu kuat sekali, udah diusir tapi enggak mau meninggalkan canangnya, meninggalkan tubuh anak saya. Apakah itu benar, Mbah, yang dikatakan oleh mereka, orang-orang yang datang ke sini membantu anak saya? Karena setiap yang datang ke sini itu yang dikatakannya, dan itulah yang membuat mereka nyerah, nggak sanggup untuk membantu anak saya. Ayah dari Mas Sudirman di sini cuma tersenyum dan mengatakan, tadi sudah saya katakan, sabar, besok malam saya akan menjelaskan, menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau sekarang saya belum berani mengatakan, sabarlah, insya Allah kesabaran kalian, niat kalian untuk menyembuhkan anak kalian akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cuma satu yang saya pesankan, berapa orang tinggal di rumah ini, siapa-siapa saja, saya minta
ibadahnya tolong dijaga. Tolong, apalagi setelah saya pergi meninggalkan rumah ini, kamu ya nunjuk suami atau bapak dari anak yang sakit ini, kamu sebagai imam di rumah ini, ajak keluarga-keluarga yang tinggal di rumah ini untuk sholat berjamaah di dekat anak yang sakit ini. Lakukanlah itu. Cuman itu yang dipesankan, dan ayah dari Mas Sulaiman pamitan mau pulang. Nah, ketika pamitan mau pulang, ya, kondisi kesehatan dari ayah Mas Sulaiman ini memang ketika di rumah tadi, ketika sepasang suami istri ini datang minta tolong tadi, kondisinya lagi tidak enak badan. Ya, kondisinya itu lagi demam, batuk, pilek, kencang sekali. Yang punya rumah, sepasang suami istri ini menawarkan, "Mbah, Mbah saya anter ya, biar anaknya nyusul pakai sepeda motor." Karena yang punya rumah ini tadi datang pakai mobil ya. Ya, dijemput pakai mobil bapaknya Mas Sulaiman. Mas Sulaiman ngintilin pakai motor, tapi ayahanda dari Mas Sulaiman mengatakan, "Enggak usah repot. Saya masih kuat kok. Ini nanti sekalian pulang dari sini mau mampir ke apotek. Saya juga mau berobat. Ini batuk pilek ini udah lama enggak sembuh-sembuh." Ya, jadi karena tolaan dari ayah si Mas Sulaiman tadi, ya terpaksa lah Mas Sulaiman yang ngebonceng pakai motornya, ngebonceng sang ayah untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, ya, Mas Sulaiman di sini sempat ngeluh juga sama bapaknya. "Pak, bapak udah tahu lagi sakit kayak gini. Kok yuk dipaksain? Kenapa tadi nggak minta anak itu aja ya, yang dibawa ke rumah kita? Kan orang tuanya punya mobil. Nggak usah repot-repot, bapak nih batuk-batuk, pilek-pilek. Nanti di rumah malah tambah parah lagi batuk pileknya." Nah, di perjalanan inilah ayahanda dari Mas Sulaiman mengatakan apa yang sudah sering beliau katakan berulang kali, bahkan ya, ayahanda dari Mas Sulaiman ini mengatakan kalimat ini kepada Mas Sulaiman, "Ingat Yole, profesi bapakmu ini yo seperti ini, sudah menjadi kewajibanku. Ingat, sudah bapak bilang sama kamu, kalau ada orang datang tengah malam minta bantuan, kita terpaksa pergi, kita jangan pernah sekalipun menolak, karena itu sudah jalannya, sudah menjadi kewajiban bapak. Malah kalau bapak tidak pergi, itu ngebatin bagi bapak. Ya, setidaknya kita penuhi dulu hajat orang yang sudah menaruh harapan. Kita pergi oke sekarang, walaupun bapak tidak bisa mengatakan apa penyakit anak itu, yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita, memenuhi harapan dari sepasang suami istri itu." Nah, lantas di sini Mas Sulaiman ini bertanya, "Pak, kok tadi bapak tidak langsung cerita apa yang terjadi sama si anak kecil itu?" Ayahanda dari Mas Sulaiman mengatakan, "Yaudah, kamu fokus saja, kendarai sepeda motor, kita pulang. Setibanya di rumah, bapak ceritain apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bapak lihat tadi." Setelah tiba di rumah, ya, sesuai apa yang dikatakan oleh ayah dari Mas Sulaiman, beliau di sini menceritakan situasi yang sebenarnya terjadi di sana. Yang mana seperti biasa, memang kalau sudah dari rumah orang, ya, setelah pulang, ya, mereka ini tidak langsung istirahat. Mas Sulaiman ini sering sekali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus di sini untuk menambah pengetahuan beliau tentang hal-hal yang berbau mistis. Yang mana Mas Sulaiman ini sadar kalau ayahandanya ini umurnya sudah tidak muda lagi. Dia sudah beberapa kali mencoba, "Turuninlah Pak kemampuan yang Bapak miliki, mana tahu aku bisa mewarisi ilmu Bapak." Tapi ayahandanya mengatakan, "Ilmu apa, Li? Ilmu apa? Pengobatan, itu yang kamu mau? Tidak ada ilmunya. Apa yang Bapak lakukan itu semua tergerak sendiri. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencari informasi orang ini sakit apa, obatnya apa, itu sugesti saja terjadi. Karena ini sudah garis keturunan. Mbahmu sama kayak Bapak. Mungkin nanti setelah Bapak mangkat, setelah Bapak meninggal, kamu kah, adik-adik kamu kah yang akan mewarisi ini semua? Ya enggak tahu. Bapak awalnya sama sekali tidak tertarik di bidang ini. Tapi enggak tahu kenapa, Bapak jadi tergerak, kalau ada orang minta bantuan, Bapak langsung pergi dan Bapak bisa memecahkan permasalahannya. Mereka keluhkan, ya, mengobati orang yang sakit." Jadi, diceritakanlah kejadian yang barusan ditangani oleh ayahanda dari Mas Sulaiman ini.
Mulailah di sini ayah dari Mas Sudirman menyampaikan seperti biasa, Bapak kalau melihat orang yang sakit, apalagi yang bersangkutan ini terkulai lemah dalam keadaan tidurlah kalau dilihat dengan mata zahir. Sebenarnya anak itu bukan dalam keadaan tidur, tapi karena pengaruh energi yang sangat kuat sekali yang mencoba untuk menguasai seluruh tubuhnya, anak itu melemah. Anak itu mulai tidak dapat menguasai dirinya lagi, lost control, dan beliau sangat menderita sekali. Zohir yang kita lihat, tubuh yang kita lihat berada di atas tempat tidur, tapi ruh dari anak itu kita tidak tahu berada di mana. Awalnya di sini Bapak tidak dapat merasakan di mana keberadaan ruh dari anak tersebut. Mulailah di sini Bapak mengolah batin Bapak, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya Bapak lihat ini, apakah ini penglihatan nyata atau cuma tipu daya dari makhluk gaib. Dan alhamdulillah dengan mengolah batin Bapak di sini bisa masuk ke dalam alam yang menyandra ruh si anak kecil tersebut, yang mana di sini Bapak tidak tahu dibawa kemana, ke sebuah tempat yang gelap gelap sekali, cuman terlihat cahaya dari dalam gua. Anak itu sedang berdiri pas di mulut gua. Dia tidak sendirian. Anak itu berdiri dengan tubuh yang lemah sekali, tetapi di bagian pundaknya ini ada yang menumpangi. Gambaran yang diberikan oleh bapaknya si Mas Sudirman tentang sosok yang menumpangi bahu anak kecil itu, perawakannya mirip tuyul, tapi bedanya rambutnya panjang. Matanya itu menggambarkan kemarahan, menggambarkan kehausan, kelaparan, seakan-akan ingin memangsa siapa saja yang tengah didudukinya. Sosok yang kecil itu memegang kepala, bagian kening, bagian belakang kepala ini dipegang seperti ini, dan mulut dari sosok yang menumpangi di baunya itu sedang mengisap bagian ubun-ubun kepala dari si anak kecil tersebut. Dari raut wajah si anak kecil yang berdiri di hadapan Bapak, sesuai dengan raut wajah yang kita lihat anak kecil yang sedang tertidur di atas tempat tidurnya, dari raut wajahnya menggambarkan penderitaan, kesakitan, ketakutan yang sangat mendalam sekali. Ketika Bapak mencoba untuk mendekat, sosok yang berada di pundak, sosok yang tengah mengisap ubun-ubun di sini bereaksi seakan-akan dia marah, seakan-akan dia menyuruh Bapak pergi, sana pergi. Sosok itu marah. Bapak di sini tidak berani mendekat. Karena tujuanku cuma ingin mengetahui siapa kamu, dari mana datang kamu. Sosok itu memberikan interaksi dan memberikan sedikit gambaran kalau sosok ini, sosok yang berada di tubuh anak ini, itu bukan sosok yang datang karena kesambet atau keteguran, kesalahan dari anak ini main di tempat angker, kencing sembarangan atau apa, tidak. Tapi aku diperintahkan, ini canangku. Dia mengatakan seperti itu, seakan-akan anak ini sudah diperuntukkan untuk santapan dari makhluk gaib tersebut. Di sini Bapak tidak dapat menggali informasi lebih dalam lagi. Siapa yang mengirimkan kamu? Siapa yang memerintahkan kamu untuk menyakiti anak ini? Sosok itu langsung membawa anak kecil ini masuk ke dalam gua, dan Bapak kembali tersadar ke alam dunia nyata ini. Makanya tadi Bapak sama sekali tidak bergeming. Bapak sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nah, makanya Bapak belum bisa menggambarkan, menceritakan apa penyakit dari anak yang sedang kita obati ini, karena Bapak belum bisa mencari kunci jawaban apakah Bapak sanggup untuk menembus alam gaib yang sangat kuat sekali. Sosok yang Bapak hadapi sekarang ini bukan sosok yang sembarangan. Apakah Bapak sanggup? Bapak minta waktu sampai esok hari.
Kalau malam ini di dalam pengolahan kebatinan bapak-bapak di sini bisa menembus, mencari selah, mencari tahu gimana cara untuk menolong anak ini, barulah besok bapak akan ceritakan semuanya. Tapi kalau sekiranya bapak tidak sanggup, bapak tidak mau memberi harapan palsu, dan bapak tidak akan menceritakan apa yang sudah bapak ketahui. Takut. Takutnya gini. Bapak cuma datang, tidak dapat memberikan pertolongan, tidak dapat mengobati anak ini, cuma menimbulkan kecemasan baru untuk kedua orang tuanya. Lebih baik di sini bapak diam dan bapak menyerah. Tapi insya Allah, bapak yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan pertemuan ini adalah kehendak dari Allah, dan setiap Allah berkehendak pasti di situ ada pertolongannya. Yakin insya Allah, mudah-mudahan malam ini kita bisa mendapatkan apa ya, bisa kita bantu nanti. Setelah penjelasan pada malam itu yang disampaikan oleh ayah dari Mas Sudirman, mereka pun di sini beristirahat. Ya, Mas Sudirman masuklah ke kamarnya. Ayahandanya tidak tahu apa yang beliau lakukan. Biasanya, ya, Mas Sudirman ini sering ngintip ayahandanya itu menunaikan ibadah sholat malam, wiritan. Nah, di dalam wiritan itulah beliau ini mendapatkan istilahnya seperti apa yang ingin dilakukan esok hari, apa yang harus dilakukan untuk menolong orang yang sakit ini. Biasanya di dalam wiritan tersebutlah beliau mendapatkan obat atau solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Jadi Mas Sudirman di sini memang berat hati ya, melihat apa yang dilakukan ayahnya di usia beliau yang sudah tidak muda lagi. Berat sekali, tapi yang tidak bisa dilarang, tidak bisa di, ya istilahnya tidak bisa direm-rem lah. Pokoknya setiap ada yang datang, kuat nggak kuat, mampu nggak mampu, beliau harus pergi, beliau harus menolong. Mas Sudirman di sini juga ya tidak bisa berkata apa-apa. Dari profesi yang ditekuni oleh ayahandanya ini, yo, itulah hasil dari profesi tersebut yang dapat membiayai kehidupan keluarganya, menyekolahkan Mas Sudirman, yang membiayai adik-adiknya sekolah, ya dari situlah. Yang mana kehidupan mereka ya, menurut Mas Sudirman pada saat itu, menengah ke bawah lah, karena ayahandanya ini kalau dipanggil orang, berhasil lah ngobatin seseorang, itu sama sekali tidak meminta duit, seikhlasnya. Mau ngasih ayo, enggak ya. Itu sudah kewajibanku. Itu yang kadang membuat Mas Sudirman ini berat hatinya. Di usia senjamu, papa, orang masih sepele sama kamu. Tapi ketika Mas Sudirman bilang kayak gitu ya sama bapaknya, Mas Sudirman ini malah diceramain panjang kali lebar. Kamu itu enggak ngerti, enggak paham apa yang bapak lakoni. Dah diem. Yang penting adik-adikmu bisa sekolah, kamu lah buktinya. Bisa selesai sekolah, enggak pakai hutang, enggak ada hutang nih keluarga kita. Jalanin aja. Makanya kamu jangan berkeinginan, jangan punya niat dalam hati menjadi sosok bapak. Itu malah ditanamkan oleh bapaknya Mas Sudirman. Kamu sekolah tinggi-tinggi, dah. Ya udah, cari kerja di jalan kamu. Jangan tertarik, jangan punya niat jadi dukun. Berat, itu yang disampaikan. Nah, jadi setelah satu malam berlalu, keesokan hari, ya, Mas Sudirman kan udah enggak ada kegiatan lagi. Fokus dia memang untuk antar jemput bapaknya, karena beliau enggak ngebiarin lah bapaknya ini kemana-mana sendirian, takutnya di jalan terjadi hal yang tidak diinginkan. Standby lah dia di rumah. Ba'da zuhur, Mas Sudirman ini dipanggil. Le, siapin motormu, kita ke pasar. Mau kemana pak? Bapak mau beli apa? Dah ikut. Buat nanti malam ada beberapa yang mau bapak beli. Harus kita persiapkan dari rumah. Kalau kita minta disiapin di rumah yang sakit, tidak mungkin ngerti apa yang kita suruh nanti. Pergilah Mas Sudirman ini. Naik motor sampai ke pasar. Di pasar itu ada toko langganan dari bapaknya Mas Sudirman. Di situ yo jual lengkap lah. Ya, perlengkapan untuk melakukan ritual-ritual mistis, apalagi di Jawa, tepatnya di Pati.
yang mana mencari garu, mencari dupa, mencari menyan itu enggak sulit. Masih banyak di pasar-pasar tradisional itu masih ada yang menjual. Pergilah ke sana. Ya selesai membeli apa yang dibutuhkan, pulanglah. Nah, sepulangnya di rumah seperti biasa bapaknya Mas Sudirman ini menyiapkan kayak daun pisang yang dibungkus, yang dibentuk kayak kotak, ada yang dibentuk kayak amplop, itu disiapkan. Barang-barang yang dibeli nanti dimasukin, dan ketika ditanya sama Mas Sudirman, apa itu Pak? Kamu dari dulu nanya, apa itu Pak? Apa itu Pak? Lihat aja, ini syarat, syariat. Karena yang kita hadapi ini bukan manusia nih. Kita harus datang, bertemu, berhadapan dengan sosok yang bakal kita hadapi ini sesuai dengan tata cara mereka. Ya inilah tata cara mereka. Bukan sesajen untuk mereka makan, kita mau ngasih makan mereka, enggak. Tapi inilah cara-cara agar sosok itu bisa lemah ketika berhadapan dengan kita. Nah, setelah semua dipersiapkan, sesuai janji, Ba'da Isya, yang mana malam itu kebetulan alhamdulillah cerah. Di musim penghujan malam itu cerah. Dengan menggunakan sepeda motor, Mas Sudirman ngebonceng si bapak. Pergilah ke rumah orang yang sudah dijanjikan ini, yang anaknya sakit. Di perjalanan mereka sampai ke tujuan, dan di tujuan keluarga sudah menunggu. Yang mana keluarga dari pihak yang sakit ini ada lagi yang lain. Bibi-bibinya, paman-pamannya, keluarganya lah kumpul ingin melihat proses penyembuhan atau pengobatan yang dilakukan oleh ayah dari Mas Sudirman. Oke lah, masuk, dijamu, disuruh minum dulu, ngobrol-ngobrol sedikit. Ayah dari Mas Sudirman minta izin masuk ke dalam kamar, tapi tidak boleh banyak orang yang masuk. Kalau tidak ibu, bapak, tapi lebih baik bapak ajalah yang nemenin saya masuk ke dalam. Kalau ibu, apa kata orang nanti? Saya dua-duaan di kamar, anaknya sakit, pintu kamar ditutup. Nanti jadi fitnah yang enggak-enggak. Yuk bapak ajalah nemenin saya dan anak saya, Sudirman. Kamu masuk. Nah, masuk. Masuk ke dalam kamar, pintunya ditutup. Yang di luar, jangan bisik-bisik. Yang di luar kalau mau ngobrol jauh-jauh sedikit. Ya, kasih space atau kasih ruang lah untuk pengobatan ini. Setelah mereka bertiga masuk, bapak dari bocah yang sakit, bapaknya Mas Sudirman di sini, perlengkapan yang sudah disediakan dikeluarkan semua. Si anak ini masih dalam keadaan rebahan ya, tidurnya itu nyamping kayak gini, ditontangin lah. Ya, Mas Sudirman yang disuruh, "Li, kamu bantu. Kamu ganjel palanya pakai bantal." Tidurnya dilurusin. Jadi setelah dilurusin, apa yang disiapin tadi itu ada kapur, kapur sirih. Tahu ya, sahabat-sahabat yang putih, yang lembek itu. Nah, kapur sirih itu diolesin di alis sini. Di alisnya sini, di bagian keningnya ini dikasih bulat kayak ini. Telapak tangan, telapak kaki itu dikasih kapur sirih. Jadi setelah semuanya dilakukan, dikasih kapur tadi, bapak dari si bocah yang sakit tadi disuruh menceritakan dulu kronologi sebelum anaknya jatuh sakit. Ada nggak gerak-geri atau tingkah yang mencurigakan dari si anak atau dari alam yang memberikan kode atau isyarat bakal ada sesuatu yang terjadi menimpa keluarga kamu? Sama sekali nggak ada. Satu hari sebelum anak saya terurai lemas seperti ini, Pak, ya dia main aktif. Pulang sekolah dia main sama teman-temannya. Pulanglah jam 4 sore, saya suruh pergi ngaji. Tapi dia nggak mau. Tumben-tumbenan. Biasanya kalau disuruh pergi ngaji, ini paling getol. Selesai ngaji itu kan ba'da maghrib. Nah, di sini anak saya ini nggak pernah pulang tepat waktu. Pasti dia nunggu ba'da Isya. Setelah rame-rame sama teman-temannya menunaikan ibadah Isya di masjid, barulah pulang. Jadi kalau untuk agama, anak saya ini getol sekali lah, semangat sekali. Tapi pada hari itu, disuruh ngaji, malah uring-uringan, gak mau. Bahkan disuruh mandi aja gak mau. Ya udah, ibunya pikir mungkin capek, Pak, ya udah, gak usah dipaksain. Nah, si anak sebelum maghrib, ini masuk ke kamar, tidur, dan inilah, Pak. Tidur di hari itu sudah hampir 1 bulan yang lalu. Dia sudah tidak sanggup lagi untuk turun dari tempat tidurnya ini. Lemah, sesekali dia buka mata, cuman bilang haus,
haus, tapi dikasih minum, dimuntahinnya lagi. Nah, yang anehnya dibawa ke rumah sakit. Ya, dokter bilang harus diinfus, dirawat. Sudah bertabung-tabung, infus masuk. Ini sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan di sini dokter merasa heran. Dokter mengatakan imun atau kekebalan tubuh dari anakmu ini normal. Tidak ada virus yang menyerang, tapi tidak tahu kenapa anakmu ini yo kayak lemah, lesu, tidak bisa masuk makanan. Akhirnya di sini dokter menyarankan untuk melakukan pengobatan alternatif lah. Karena di dunia medis ya, di dunia kedokteran, anakmu ini seperti dalam keadaan koma, tapi kalau dibilang koma, dia sadar, dia ngerespon, matanya kebuka, dia ngomong, tapi kalau dibilang sadar, tubuhnya ini sama sekali tidak merespon apa yang kita masukin, seakan-akan seperti dalam keadaan koma. Itulah yang dinamakan pindah dunia atau terseret masuk ke dalam alam goib. Jadi jangan sembarangan ngomong, saya terseret masuk ke dalam alam goib. Jangan sembarangan. Bukan perkara yang sepele bisa menembus alam yang tak kasat mata. Nyawa taruhannya. Inilah yang terjadi kepada anak ini. Dilakukan pengobatan setelah opname, tidak ada hasil. Ya. Mulai dari kiai, dirukiah, tapi tidak ada perubahan. Dukun kami datangi bukan 1-2. Mereka yang datang menyerah angkat tangan. Mereka semua mengatakan kalau anak kami ini ditunggangi atau tubuhnya sudah menjadi canang dari makhluk gaib. Sosok itu kuat sekali, mereka menyerah tanpa mereka menjelaskan. Sosok apa? Siapa yang melakukan? Tanpa ada penjelasan sama sekali. Sampailah di mana saya dapat kabar dari saudara saya. Yo, bapak, yo, bapaknya si Sudirman ini loh. Makanya kami datang ke rumah bapak penuh harapan dan keyakinan. Untuk bapak berkenan membantu penyembuhan dari anak kami. Nah, udah nih. Udah apa yang dibutuhkan bapaknya si Mas Sudirman ini udah informasinya sudah masuk semua, gambarannya sudah masuk. Bapaknya Mas Sudirman di sini mengatakan, ya atas izin Allah lah kita bisa bertemu pertemuan ini. Jadi saya akan mencoba semampu saya, kalau Allah mengizinkan kesembuhan untuk anak bapak ya, saya akan dapat membantu. Tapi kalau enggak, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dikatakan di sini, ini adalah tahap pertama untuk melakukan pengobatan, yang mana saya ingin mengecek dulu bagian mana dari anak bapak ini yang dikuasai oleh makhluk gaib, sesuai pak dengan orang-orang yang sudah datang ke sini mengatakan tubuh anak bapak sekarang ini menjadi canang, sesuai itu memang benar. Bahkan kalau bapak melihat sosok gaib yang menguasai atau yang menempati tubuh anak bapak, saya yakin bapak tidak akan sanggup menahan ingin teriak karena ketakutan. Digambarkan seperti itu otomatis. Bapak dari si bocah ini duduknya sudah mulai gelisah. Dan bapaknya Mas Sudirman mengatakan, ini akan saya lakukan kejut istilahnya yo, kayak memberikan energi lah. Biar kontak lagi nih. Ruhnya itu bisa masuk lagi ke dalam zohir atau ke dalam tubuhnya. Tapi kalau ada reaksi dari anak bapak, bapak jangan khawatir. Kalau dia menjerit, minta tolong, ketakutan, bapak sama sekali jangan merespon, jangan sedih, jangan tiba. Karena itu bukan sosok anak bapak. Itu respon dari makhluk gaib yang ingin menipu kita. Nah, fungsi kapur-kapur, kapur sirih yang dioleskan itu sebagai elemen. Istilahnya kalau kita ingin memberi kejut, ya jadi di sini tuh ada kabel. Ya, ada kabel, ada masa untuk menyalurkan tenaga listrik biar ada daya kejutnya. Itu ditempel dengan batinnya, dengan kekuatan tenaga dalam, olah kebatinan bapak dari Mas Sudirman ini ditransfer energi positif untuk mengisi energi yang sudah benar-benar hampir nol di tubuh anak ini. Semangat hidupnya itu loh udah nol sekali. Jadi tinggal nunggu ajal. Nunggu kapan roh berpisah dari jasad yang seutuhnya. Tinggal nunggu mati lah singkat ceritanya. Jadi ya diberi kejutan. Begitu diberi kejutan, mata anak itu yang tadinya terpejam itu menjernih. Hitamnya itu naik ke atas, putih semua. Dan anak itu memberi reaksi
tangannya itu seperti kayak gemetar dan dari mulutnya ini mengeracau seperti, "Pak, Bu, aku di mana, Pak? Bu, gelap, Pak. Tolong, Pak, sakit, sakit." Sambil sesekali menepuk kepalanya. Kalau kayak gini caranya, kita harus cari tahu siapa yang sengaja mengirimkan sosok gaib untuk menempati anak kalian dengan maksud dan tujuan. Ditumbalkan. Anakmu sengaja dipilih, ditumbalkan. Wanita itu yang nunduk. Nunduk di sini udah gak bisa berkata apa-apa lagi. "Yo, Mbah, aku tahu, Mbah. Aku salah, Mbah. Tapi aku gak tahu bakal begini jadinya, Mbah. Kalau Mbah ingin melepaskan canak dari tubuh anak itu, aku tidak bisa. Karena semua ini berjalan begitu saja. Ketika aku sudah menetapkan, aku tidak bisa menariknya lagi. Kalau bisa sekarang, Mbah, nyawa aku tukarkan dengan nyawa anak itu, aku rela. Karena jujur, dari sekian lama perjalananku di dalam dunia gaib, mendalami ajian atau ilmu yang harus memberikan tumbal, aku baru ini melihat tumbal yang akan diambil oleh sosok gaib peliharaan